Madura United bisa mengukir awal manis saat pertama kali bentrok Persib Bandung. Laga itu tersaji di Stadion Sijalak Harupat Bandung pada 28 Mei 2016 lalu, atau sudah 5 tahun lalu per hari ini, Jumat 28 Mei 2021. Partai itu tercatat dalam gelaran turnamen penggangi kompetisi Torabika Soccer Championship atau TSC 2016. Kendati melawan tim syarat sejarah sepak bola Indonesia di markasnya, Madura United tidak terlihat gentar. Asuhan Gomes de Oliveira saat itu mampu tampil memukau hingga membuat Viking dan Bobotoh greget. Lantaran sejumlah peluang Persib Bandung gagal menembus lini pertahanan Madura United. Laskar Sape Kerap sebagai julukan Madura United ini juga sering melancarkan ancaman ke lini pertahanan Maung Bandung itu. Sayangnya, tidak sebiji gol pun tercipta dari kedua kesebelasan hingga waktu normal. Begini susah payahnya kedua kesebelasan untuk saling bobol di Stadion Sijalak Harupat Bandung pada 28 Mei 2021. Hasil tersebut memperbanyak deretan raihan draw Persib Bandung di TSC 2016, tercatat 4 kali. Berbeda dengan Madura United yang justru hasil kacamata itu serasa membuat dirinya menang atas lawannya. Ferdiansyah Alifurrahman, Sahid Mujtahidi, KM Afi Sport melaporkan.